Yah, orang kaya. Nih, mobil di Jakarta. Kalau yang di Medan, wah banyak. Banyak yang bisa aku beli. Tapi, aku beneran. Kalau di Medan itu, di belakang rumah aku aja, itu ada kolam renang besar. Itu sengaja gak pernah aku pakai. Bukan apa-apa, punya tetangga. Tapi nanti aku gak tinggal di kos-kosan, karena aku udah berencana beli apartemen yang lantainya aja 125. Wah, naiknya aja pakai lift. Turunnya baru pakai tali. Beb, jangan deket-deket sama mobil Ek ya. Nanti lecet. Eh, Cin. Beb mau fitness dulu. Ih, maaf, Cin. Jangan. Om jaga kos. Oh iya. Yuk, yuk, cus, Cin. Jalan. Ih, cucok. Beb, dah. Eh, iya, hati-hati, Cin. Cucok. Cucok rawa. Rawa-rawa. Rawa-rawa. Perhatian, kalau sudah dengar suara ini. Pintu teater 2, buka sikit, Jos. Suara apa itu? HP, matiin, matiin. Ma, kejam kali bah handphone dimatiin. Nanti bapak mamanya nyariin. Cukup, cukup. Lawak kamu. Standing. Jumping komedi. Ya. Saya punya sebuah kejutan untuk kamu-kamu yang belia ini. Tahu enggak? Ya pasti enggak tahu lah. Kalau tahu bukan kejutan. Kejutannya seperti ini. Masuklah sekarang. You're beautiful. I have you jadi my girlfriend. Body language you fighting amazing. Nice to meet you too. Kenalkan. Namanya Annabelle. Ngapain bibir dikeritingin? Mau saya bonding bibirnya? Dengerin. Annabelle datang dari keluarga terhormat. Dia di kampus tercinta ini pertukaran pelajar. Jadi kamu akan sering bertemu dengan dia. Ya? Yeah? Sudah, itu aja. Silakan. Ada kuliah. Jadi berkelapa. Go, go. Capcus, cepat. Mau saya ketok mukanya pakai palu. Keluar cepat sekarang. Lama sekali. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepetan. Ayolah, panas banget lagi. Parah nih. Selfie gimana nih? Siapa sih? Lo dari tadi bunyi mulu, handphonenya sibuk banget. Enggak, ini. Enggak apaan. Lu biasa tuh kalau misalnya bunyi handphone tuh. Kalau enggak gue nelfon, Joshua nelfon, atau gue minjem handphone orang. Itu siapa? Itu. Apa sih ini? Siapa? Rahma. Wih. Rahma emoticon cium-cium.
Siapa nih Rahma? Siapa? Itu... Aduh... Siapa? Hah? Anak mana nih? Gebetan ya? Hah? Anak mana? Iya anak mana? Fakultas apa? Jurusan apa nih gebetan lo? Atau jangan-jangan masih anak SMA? Jangan, Ge, balikin, Ge, balikin. Lainnya, lainnya, Ge, balikin, balikin, ya. Balikin. Yaudah, ada syaratnya. Iya. Lu kenalin dulu sama si Rahma. Iya, iya, ntar. Janji ya? Iya, iya, ntar gue kenalin. Resen, dia kadang-kadang suka gak nepatin janji sih. Iya, iya, ntar. Gebet orang bilang-bilang lah. Mungkin luasnya kampus ini hanya bisa ditandingin dengan luasnya perasaan saya. Aneh, Bele. You're beautiful. Eh, apaan sih? Your I can you? Huh? I call you. I can. Saya? Yes. Ana saja. Oh. Ana. Yes, I am my Babe Jas. Eh, ampun banget kampret ah. Weh. Oh, namamu kampret. Oh no. Yes, betul. Kamu tuh pinter banget namanya kampret. Bawa aja. I like you and number four on you and call me night night. Oh maaf, saya belum ada nomor Indonesia. Oh, oke. Okay. Kalau WhatsApp saja, bagaimana? Oh, WhatsApp? WhatsApp nggak tahu kan? Dia mana tahu WhatsApp? Ini handphonenya jadul gitu kayak mukanya dia. Oh, oh, saya lihat. Oh, hey, I'm on high quality. High red. High quality. Ini high quality pada zamannya. Sekarang udah enggak pakai ini lagi, orang pakai smartphone, ini masih dumb phone. Ya. Oke. Okay. Baik, kita pergi dulu karena masih banyak yang pengen dijelajahi ya. Okay. Pamit silakan. Sampai ketemu kampret. Wajar nggak kalau ada seseorang yang sedang jatuh cinta? Ya wajar lah, Be. Jodoh itu emang takdir Tuhan. Tapi kita harus mencari juga biar nggak ditawarin ke orang lain. Hah? Jodoh apa lelak? Eh, Slim. Tapi wajar kan kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, terus kita dukung? Wajar banget. Emang harusnya gitu. Harus saling mendukung. Ah! Kalau gitu, nih, wajar nggak kalau kau minjemin aku duit? Kalau itu mah nggak wajar. Utang kemarin aja belum bayar, sekarang udah minjem lagi. Soalnya aku mau ganti handphone yang berwaslap. Waslap? Waslap. Waslap? Waslap. Oh, yang terbaru itu ya? Ah, tega kau memecah belah cinta. Ini aku minjemnya atas nama cinta, Slim. Cinta, aku pernah jatuh cinta, nggak? Kenapa, Slim? Kenapa? Hah? Takut ada yang mengintai kita. Cepet tutup. Nih, ada duit. Tuh, udah cukup buat beli waslap. 50.000, Slim? Iyalah. Ini beli casingnya aja pun dapatnya KW. 50.000. Cukup. Ini bukan apa berwaslap. Ngerepotin aja. Tolong, Slim. 50.000. Wah. Wih. Tuh. Aku cuma punya 300. Udah gak ada lagi nih, cukup buat beli HP yang ber... apa tadi? Waslap. Ya. Kalau ini baru cukup buat HP berwaslap. Tapi, kok narik uang, kok dari sini-sini naruhnya di mana? Tapi kejam. Kalau misalnya recehan, kok taruh di mana? Wih. Asal jangan kau taruh di kolor kau aja. Soalnya itu tempat KTP. Ganti gak ya?
ganti aja ya. Apa ya? Belanja, belanja. Tante. Hebat ya. Kalau misalnya mau beli handphone gitu di mana ya? Handphone? Apa yang phone apa sih? Smart smart itu loh. Smart smart. Iya, phone yang smart smart. Phone yang smart smart. Iya, yang bisa waslap anak-anak sekarang. Waslap? Hello, waslap. Nih kali waslap. Wah, norak nih. Alapon smart. Oke. Smartphone. Taunya enggak dari tadi. Kenapa? Ah, aku mau ganti handphone. Kira-kira belinya di mana ya kalau misalnya mau cari yang smart gitu? Banyak ya, di mana-mana ada. Kok coba kamu ke mall ya? Di mall? Iya. Emang di mall bisa tukar tambah? Iya, tukar tambah sama ini. Nih, ini handphone aku yang lama harganya mahal nih. Cuman karena gak ada waslapnya aja makanya mau kujual. Kalau enggak sayang juga. Tapi kayaknya kalau yang kayak gitu sih kegelodok aja ya. Masa handphone digodok? Digodok. Jamu keles digodok. Glodok. Bukan godok, glodok. Glodok. Ya udahlah, aku mau ke sana nih. Angkot apa ya? Kalau ke sana ya? Angkot. Angkot. Aduh, Babe, tante nih enggak biasa naik angkot ya. Minimal naik taksi, oke? Jadi tante enggak tahu kamu harus naik apa. Mendingan kamu tuh sana ada halte ya. Kamu tanya sama yang sana ya. Pasti ada yang tahu. Ya, lagi pula kalau naik angkot itu kasihan tante Mia nanti kepanasan. Kotor. Sombong. Baru punya kos-kosan ini, ku beli juga semua nanti. Tante masih dengar ya? Waduh. Minum susu lo? Bukan, ini kopi. Tapi albino. Mana katanya lo mau ngontek si Rama-Rama itu? Sini kalau malu, gua aja yang telepon. Lo yang ngomong. Udah deh, gak usah ngomongin dia lagi. Bro, lo kenapa bro? Dia udah jadian bro, sama cowok lain. Sabar ya. Kita sebagai laki-laki itu emang harus kuat. Kita gak bisa kayak gini terus. Selama janur kuning belum melengkung. Selama bayi dalam kandungan itu belum brojol. Selalu ada harapan. Gue gak bisa nunggu. Ini bukan soal menunggu, Vi. Ini soal lo mau atau tidak berharap. Enggak, bro. Lihat tuh. Semua call record, SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, WeChat, YM, MRC, MIG 33, MIXIT. Semua udah gue hapus. Dan BBM juga gue hapus. Nah, lu kan gak pernah punya BBM. Nah, itu gue saking emosinya aja. Iya udah, intinya lu jangan terlalu ini lagi. Pokoknya lu harus kejar aja kalau emang suka, oke? Okay? Wah, pantesan ya lu gak mau ngejar Rahma lagi. Ternyata udah ada gebetan yang baru. Siapa tuh Fatimah? Fatimah... Jande mude, Fatimah jande kaye, Fatimah jande mude, Fatimah jande kaye. Apa yang sepi kali kayak gini? Kakek bang. Nah bos. Kalau misalnya jalan ke Glodok kemana ya? Wah jauh bos, kesana bos. Ada apa, bos? Enggak, aku lagi mau nyari handphone. Tapi handphone yang smart-smart gitu di sana ada ya biasanya ya? Ada sih, ngapain jauh-jauh, bos. Ini juga jualan. Ah, mana emang handphonenya yang mana? Aduh. Coba lihat dulu. Bos, gak usah ragu deh sama saya deh, bos. Tenang aja, bos. Saya ada yang cakep, bos. Ini cocok buat bos. Tenang aja. Masa bos gak percaya? Bos. Tuh. Keren lagi, canggih nih bos. Ini yang kalau makainya digeser-geser gitu? Mau digeser boleh, mau disentuh boleh, mau diginiin boleh. Sas. Woy. Berapa nih harganya nih? Ini. Masih mahal-mahal bos. Berapa? Gope aja gope. Ini aku ada handphone. Kita tukar tambah aja. Tambah? Ini beda dong bos. Ini kenyal-kenyal nih. Sas.
bentar dulu. Ini aku dari 300.000 nih. Ini nanti aku tambahin sama 300.000 sama handphonenya. Tuh. Handphone apaan ini? Ini. Nih, bos, pegang bos. Ya udah deh. Ya? Ini sama kotak-kotaknya ya. Bawa deh, bos. Tenang aja. Deal nih ya? Deal. Oke, bos. Sip. Mantap ya. Iya. Keren tuh, bos. Yuk. Pas, cocok buat bos deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami jalan dulu ya, bos ya. Pakai ngawit, bos. Mau aja dibodoh-bodohin kakek-kakek tuh. Iya, mah. Kenapa, mah? Iya, udah. Udah. Itu. Iya, mah. Jadi benar ya, salah satu budaya Indonesia itu saling menolong. Bahkan ke yang baru kenal sekalipun. Betul. Saya nih, saya akan temenin kamu kemana-mana, saya jelasin. Padahal kan kita baru kenal, Annabel. Bukannya karena kamu gak ada kerjaan? Annabelle. Hai, kampret, apa kabar? No, no. I'm Babe. And you manggil I Babe. And we are jodoh. We are jodoh. Oh, you. I miss you, Annabelle. Eh, belum les bahasa Inggris juga lo, ha? Huh? You shut up, you know. Now, I'm. Now, I'm happy berwaslap. Wih, ada duit juga lo beli begituan. So, we waslap naik-naik. Nice. This is. Eh. Ya iyalah ini mah dami kali. Oh, wow. Wow. What? What you? Ini itu dami, ini no. Tuh pajangan. Gimana sih Annabel enggak tahu? Ini tuh pajangan, lu tuh ditipu. This is pawn langsung dari dealernya. Asli. Wes, udah beli HP baru nih. Cukup duitnya kemarin. Tapi ingat ya, bulan depan bayar. Buat bayar uang kos tuh aku. Ternyata duitnya minjem punya temen, ditipu lagi. Udah, Annabel, kita pergi aja yuk. Ganggu deh nih. Bye. Dapret. Annabelle. Annabelle. I'm phone number you. And calling Nike. I'm broken home. Eh, apa yang ditipu? Si kampret. Kampret? Kampret siapa? Whatever, everything you love. HP. Oh ini touchscreen mana? Not ice cream. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana keluarganya? Semoga Nabra nggak tanggung jawab nih. Hey Bebe. Hey. Eh tadi aku ketemu Annabel nih. Hey. Gak usah kau ingatin lagi aku sama dia. Tahu kau. Dengerin dulu lah, tapi tadi dia nanya kamu terus.
Hei. Top. Gak usah kau ingatin lagi aku sama dia. Susah, Slim, aku ngelupain dia, Slim. Susah aku ngelupain bolanya. Bola apa? Bola matanya. Mata apa? Mata kaki. Tapi tadi dia nitip pesan ke kamu. Satu pesan. Misage. Misits. Iya. Misits. Serius, dia ngasih pesan apa, Slim? Aku kasih tahu, tapi kamu jangan terkejut ya. Apa? Belum. Dia ngajak kamu ketemuan abis kuliah umum. Makasih, Slim. Makasih, Slim. Aku senang kali, Slim. Senang-senang itu, najis nih. Harus dicuci pakai pasir nih aku. Astagfirullah, ini gak suci lagi nanti, aduh. Are you ready? Ready for Annabelle. Panas. Hai. Saya senang kamu datang. Iya. Namamu Babe, benar ya? Iya, bukan kampret. Tolong jangan tersinggung. Oh ya? Saya belikan kamu handphone baru, terima ya. Hah? Thank you, per remote. Kamu dapat handphone ini dari mana? Depan ada pria baik yang menawarkan murah. Suka enggak? Oh. Suka. Handphone-nya cantik. Aku mau ke sana dulu ya. I move. Aku mau ngucapin terima kasih sama abang-abang itu. Ya? Ajar. Wow. Orang Indonesia juga harus berterima kasih dengan cepat ya. Hebat. Tante Mia masak apaan ya? Halo. Halo, Fatima. Jo. Mau nyari Alfi ya, Fatima? Jo. Mau nyari Alfi? Jo. Orangnya ada, bentar ya. Jo. Ini pacarnya Alfi ya? Aduh. Udah ini Alfinya ada nih. Mau ngomong. Hah? Pacar? Siapa pacarnya Alfi? Emang Alfi udah punya pacar? Gak boleh. Alfi masih kecil, belum boleh pacar-pacaran. Ini siapa? Kamu tahu siapa saya? Saya ini mamanya Alfi. Saya bukan mamanya Alfi. Sekarang Alfi mana? Ayo, cepat. Kasih Alfi. Saya mau bicara sekarang sama Alfi. Sekarang. Alfinya ada, Tante. Ada. Soalnya saya ini lagi dititipin handphonenya ke saya ini. Alfi kan suka nitipin handphone kalau lagi bawa cewek di kosan kan. Jadi ya udah saya... Jo. Masa gitu sih? Bentar. Ini Alfinya. Good luck, bro. Alfi! Tadi itu siapa? Kenapa dia bisa angkat HP kamu? Kamu udah pacaran? Siapa yang kasih izin kamu pacaran? Kamu kuliah dulu gak boleh pacaran. Awas ya kalau sampai mama tahu kamu punya pacar, gak bakal mama kasih uang jajan lagi. Ingat, pokoknya kamu harus nurut sama mama. Nurut sama mama. Nurut sama siapa? Lu sih... Gue minta maaf. Gue gak tahu. Kalau itu... Mana itu orang ya? Kenapa tangannya bos? Mau cari handphone enggak? Hari gini pakai handphone jadul gini, aduh bos, ganti dong. Saya punya banyak handphone bos, asli bos. Mau? Mau. Mau kali aku. Itu baru bisnis kita bos. Mau kali aku. Maksudnya apa bos? Jangan mentang-mentang kan aku juga gendut bos. Tapi jangan gitu dong. Kau buka apa juga? Kau buka. Gendut kau. Oh.
your body language is perfect line. I have Kai.